Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla la wa may yudlil fala hadiya la. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika la wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh al-mab'utsu rahmatan lil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Para pemirsa, berjumpa lagi dengan Syahri dan Pipi di channel SH di Sarung Surabaya. Baik pemirsa, nanti saya akan unboxingkan sarung pemirsa ini sudah mampir ke negeri Ipin Upin, yakni Malaysia ini pemirsa ya. Ini sudah nyampe, ini pasti nanti yang beli ini nonton, karena memang belinya dulu dari mungkin sudah subscribe pemirsa. Ini pasti nonton nanti. Ini dikembalikan karena apa kok dikembalikan? Ini karena rusak. Berapa ongkirnya saya nggak paham dari sana. Kami sudah bilang ke orangnya ini pemirsa, kalau ini adalah kami kurangi harga karena jauh pemirsa Malaysia, kasihan ongkirnya. Nah, biar kami mau potong harga, nggak mau orangnya, nggak apa-apa Ustaz, sudah saya nggak apa-apa katanya. Memang saya paham Ustaz. Nah, ya memang kesalahan mungkin ya sama kesalahan dari kami yang kurang ngecek. Karena kami yakin biasanya kalau gol itu nggak rusak pemirsa. Ya. Ini dikirim dari sini ke Malaysia, ternyata dari tuku sini langsung bisa masuknya, buka dari gudang. Misalnya kalau dari gudang dropship, ini nggak dropship, langsung dari sini pemirsa ya. Ternyata bahannya kurang, nggak sesuai, ada rusaknya. Pemirsa ya, agak hati-hati pemirsa, tadi sudah kena tasnya. Seperti ini tulisannya pemirsa ya. Nah ini pemirsa, ini duh kreseknya kau no di, katanya saya nggak usah plastik gitu, nggak usah tas. Oh plastik, oh nggak ano paper bagnya nggak ada. Ini dikembalikan pemirsa, kan ini gol pemirsa, ada paper bagnya, ini nggak ada paper bagnya, sudah ada di sana, nanti kami kirim sama ini plastiknya diambil tukar ke sini. Dan ini bahasakan sekarang nanti aja pemirsa ya. Ini sepertinya kita bahasakan dengan bahasa afkir. Kalau nanti lihat barangnya seperti apa afkirannya, baru kita nanti hargai dilelang pemirsa di sini. Dilelang di YouTube. Kalau nggak parah, kita jual sesuai dengan kadar parahnya rusaknya ya. Kalau rusaknya parah berarti agak murah, tapi kalau sedikit ya agak mahal. Baik pemirsa ya. Sebelum itu mari kita sama-sama ngaji dulu pemirsa ya, mengaji tentang kitab Irsyadul Ibad ila Sabili Rasyad pemirsa ya. Lanjutan kajian-kajian sebelumnya, bahwa sebelumnya menerangkan tentang permusuhan yang tidak diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala hingga mereka berdamai. Yang kedua pemirsa, diceritakan wal Baihaqi dari Imam Baihaqi, an Aisyah dari Siti Aisyah radhiyallahu anhu, dari Allah semoga Allah meridhai anha, meridhai Siti Aisyah, qalat, beliau berkata Siti Aisyah, dakhala ala rasul alayya Rasulullah, suatu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masuk ke rumah, fa wada'ahu thawbayhu, kemudian Rasulullah meletakkan dua bajunya ya, sumalam yastatima, sebelum Rasulullah sempurna meletakkan bajunya, Rasulullah belum sempurna meletakkan bajunya, qomah falibasahuma. Nah, kemudian Rasulullah ini dua baju, Rasulullah itu mungkin dua baju itu apa, baju dalam gamis ya, apa jasnya sama baju dalamnya pemirsa ya. Sebelum Rasulullah belum menyelesai diletakkan, selesai Rasulullah di tempat gantungan bahasanya pemirsa, diambil lagi oleh Rasulullah, dipakai lagi. Fahadathani wairatun syadidatun, akhirnya setelah Rasulullah menggunakan dua bajunya sebelum sempurna diletakkan, aku merasa cemburu ini, cemburu yang sangat, cemburannya Siti Aisyah itu sangat tinggi menurut ya. Langsung cemburu. Rasulullah, fadonan tuh aku menyangka, ini curiga, aku curiga kepada suamiku, kata Rasulullah, kepada Rasulullah, annahu ya'ti ba'du suwaibati, bahwa Rasulullah ini akan mendatangi, menghampiri atau datang ke sebagian istri-istri yang lain. Mendatangi istri yang lain, karena istrinya Rasulullah kan banyak pemirsa ya. Yang ditinggal mati itu kan 9, yang hidup yang semuanya itu 12, itu untuk Rasulullah.
Nah, ketika Rasulullah menggunakan baju, aku curiga ke Rasulullah ini, kata Siti Aisyah. Aku menyangka Rasulullah ini akan datang kepada istri-istri yang lain. Farajitu atbahu fadrakahu bil baqi. Kemudian karena aku curiga, aku mengikuti Rasulullah. Aku keluar mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fadrakahu bil baqi, aku menutupi Rasulullah sedang di baqi. Ya, ini di baqi itu tempat orang yang meninggal di kubur baqi, namanya ada kuburan baqi pemirsa ya. Ini saya belum nyampe ke sana, doakan semoga semuanya bisa sampai, yang nonton juga bisa sampai ke sana, bisa ziarah ya. Rasulullah itu datang ke kuburan baqi ya. Yastaghfiru lil mu'mina wal mu'minat. Ini salah satu, mungkin ini juga anu misal Rasulullah itu memintakan ampunan. Nah, untuk orang-orang mukmin dan mukmin laki-laki dan mukmin perempuan. Wa syuhada, dan orang-orang yang mati syahid. Nah, karena di baqi itu misal ya, di baqi itu adalah orang-orang yang mati syahid rata-rata dikubur di sana. Nah, ini Rasulullah diikuti oleh Siti Aisyah dari belakang setelah menggunakan baju. Ternyata Rasulullah itu perginya bukan ke istrinya, tapi pergi ke kuburan-kuburan baqi. Kalau bahasanya sekarang itu berkunjung ke ziarah, kalau berkunjung, kalau bahasa NU-nya berziarah menurut saya. NU-nya, orang-orang NU itu kan bisa ziarah ke kuburan baqi. Rasulullah mintakan ampunan untuk orang mukmin, mukminat, laki-laki, perempuan, dan juga orang-orang yang mati syahid di sana. Didoakan Rasulullah. Setelah nyampe di sana, ya, diikuti ketemu Rasulullah, di maksudnya disapa Rasulullah di baqi itu, fakultu bi abi ummi. Anta fi hajati dinika wa ana fi hajati dunya. Ya Rasulullah, demi abi wa ummi, demi ayah dan ibuku, engkau di dalam punya di dalam urusan agama, wa ana fi hajati dunya, dan saya punya di dalam urusan dunia. Nah, yakni Rasulullah ini perginya demi agama, sedangkan Siti Aisyah ini menututi Rasulullah itu demi urusan dunia. Itu misalnya. Fansharaftu fadhaltu hajarati. Kemudian aku pulang dan aku masuk ke rumah, ke kamarku. Wali nafsun alin walahiqani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan aku punya nafsu yang tinggi, ya, keinginan yang tinggi. Walahiqani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian aku ditemui oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqala ma hadzan nafsu ya Aisyah? Apa nafsu kamu yang tinggi ini wahai Siti Aisyah? Faqultu bi abi wa ummi, bi abi anta wa ummi, dengan ayahku kamu ya Rasul. Ya, wa ummi, dan ibuku. Ya, anta wa ummi, yakni Rasulullah ini dianggap oleh Siti Aisyah seperti ayah dan ibu. Ataitani fa wada'ta anka. Ya Rasulullah, engkau datang kepadaku tadi Rasulullah. Kemudian engkau meletakkan baju engkau. Kemudian sebelum kau selesai meletakkan sempurna, kamu pakai lagi baju engkau ya Rasul. Kemudian aku cemburu di hati saya. Saya sangat cemburu Rasulullah. Kemudian aku ikuti, aku menyangka engkau ini mau mendatangi istri-istri yang lain. Akhirnya aku ya Rasulullah mengikuti engkau dari belakang, dan aku menemukan engkau di baqi, di kuburan baqi. Mana kuburan baqi itu tempatnya orang-orang yang mati syahid di sana. Qala ya Aisyah. Kemudian setelah Rasulullah mendengarkan apa yang diomongkan Siti Aisyah, rasa cemburunya itu, ya unek-uneknya itu, Rasulullah berkata kepada Siti Aisyah, tahofina, akunti tahofina, apakah engkau itu khawatir ya Siti Aisyah, ayahifallahu alaika, Allah akan tidak khawatir, yakni apakah engkau ini tidak akan khawatir kalau Allah akan marah, bendu nih kepadamu. Wa rasulullah, juga rasulnya, yakni rasul dan Allah bendu, marah kepada engkau. Ketahuilah sa'atani Jibril alaihissalam, sesungguhnya tadi aku didatangi oleh malaikat Jibril. Faqala hadhihi lailatu nisfi wa sya'ban min sya'ban. Dan malaikat berkatakan, malam ini adalah malam nisfu sya'ban. Ini nisfu sya'ban, ini keutamaan nisfu sya'ban menurut saya. Walillahi fiha utqa, di dalam nisfu sya'ban, malam nisfu sya'ban itu ada pembebasan dari api neraka. Jika ada pembebasan, yakni doa diterima oleh Allah, diistijabi oleh Allah. Oleh karena itu kata Rasulullah itu datang ke Baqi untuk mendoakan menurut saya. Bi ada di syuru syuri wanamin, dengan hitungan-hitungan
bulunya kambing, bernama kalbin. La yanzurullahu fiha ila musyrikin wala ila musyahinin. Dan Allah di malam nisfu Syaban itu Allah tidak melihat terhadap orang-orang yang musyrik. Nah. Ini di malam nisfu Syaban itu mirsa Allah tidak melihat terhadap orang musyrik wala ila musyahinin, dan tidak melihat orang yang benci kepada saudaranya sendiri. Ini macam musyahin, orang yang punya unek-unek terhadap saudara muslim yang lain. Benci terhadap orang muslim yang lain. Ini Allah tidak akan melihat pemirsa ya. Wala ila qadir rahimin, dan Allah tidak akan melihat terhadap orang yang memutus tali persaudaraan. Tali persaudaraan antara family ini pemirsa. Ya, antara family ini yang tidak akan dilihat oleh Allah. Wala ila musbili zarihi, dan tidak Allah tidak melihat terhadap orang yang ini pemirsa, ini berkaitan dengan sarung ini pemirsa ya. Ya, Allah tidak melihat orang yang memanjangkan sarungnya, ya, melebihi dari tungkaknya. Itu maksudnya pemirsa, ini bahasa lainnya ini orang sombong pemirsa ya. Ini bahasa lainnya orang yang sombong yang menggunakan sarungnya melebihi tungkaknya, bahasanya gitu pemirsa ya, kan diharamkan ini pemirsa. Itu intinya itu pemirsa, bukan bas sarung diharamkan. Ini adalah kembali kepada hati. Ya, ini orang yang sombong dengan menggunakan baju melebihi daripada tungkaknya pemirsa ya. Wala ila akin walidayhi, dan juga Allah tidak melihat terhadap orang yang durhaka kepada kedua orang tuanya. Wala mudbini khamri, dan juga Allah tidak melihat terhadap orang yang peminum minuman keras. Orang pecandu minuman keras Allah tidak akan melihat, tidak akan mengampuni di malam nisfu Syaban itu pemirsa ya. Tsumma wada'a anhu sa'bahu, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meletakkan dua bajunya. Aqala hadhihi lailatun nisfu Syaban, ya sah tak danini li ya. Ini begini pemirsa ya, bahwa Rasulullah ketika diikuti Siti Aisyah, Siti Aisyah menjelaskan dari awal yakni rasa cemburunya sampai begitu Rasulullah ke kuburan Baqi itu. Rasulullah mengatakan bahwa sebelum meletakkan baju itu Siti Aisyah, Malaikat Jibril datang kepada saya dan mengatakan bahwa di malam nisfu Syaban itu Allah akan membebaskan umat muslim dari nerakanya. Kecuali yang enggak dibebaskan, Allah tidak melihat, itu adalah orang yang memutus tali persaudaraan, orang yang musyrik durhaka, orang yang menyekutukan Allah, kemudian orang yang bermusuhan sesama muslim. Kemudian orang yang menggunakan sarungnya melebihi tungkaknya, bahasanya sombong, ha? Bahasanya lain sombong ini misalnya. Kemudian Allah tidak mengampuni atau tidak melihat terhadap orang yang durhaka kepada kedua orang tuanya, dan juga orang yang pecandu minum-minuman keras atau sabu-sabu kalau bahasa saya. Ini oleh Allah tidak akan diampuni misalnya, tidak akan dilihat oleh Allah. Kemudian setelah itu Rasulullah meletakkan bajunya dan minta izin, wahai Siti Aisyah, izinkan aku untuk malam ini untuk bangun malam, yakni beribadah kepada Allah. Nah ini setelah Siti Aisyah mendengarkan apa yang dikatakan Malaikat Jibril kepada Rasulullah, menjelaskan alasannya Rasulullah pergi ke Baqi itu, minta izin wahai Siti Aisyah, izinkan aku di malam ini untuk beribadah kepada Allah di malam nisfu Syaban, kata Rasulullah kepada Siti Aisyah. Ini menunjukkan bahwa Rasulullah itu beribadah masih izin kepada Siti Aisyah. Ini Rasulullah perlu ditiru ini ya Rasulullah. Naam, Siti Aisyah berkata, "Nah, iya ya Rasulullah, enggak apa-apa, bi abi anta wa ummi, dengan ayah engkau, ayah dan ibu engkau Rasulullah." Ini dianggap ayah dan ibunya Rasulullah ini. Maka mafasajat tadwilan, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bangun ya, yakni ibadah kepada Allah dan sujud yang lama ya, yakni qoma, ini salat Rasulullah pada malam itu, dan sujud yang lama sampai aku menyangka Rasulullah itu diambil jiwanya, yakni Rasulullah ruhnya diambil, yakni meninggal, sampai disangka oleh Siti Aisyah Rasulullah meninggal saking lamanya sujudnya ya. Faqultu antamisuhu, kemudian aku berdiri dan aku menyentuh Rasulullah saking lamanya sujudnya Rasulullah itu di malam itu. Rasulullah sholat dan sujud lama di malam nisfu Syaban ini mirsa ya. Ini mungkin amalan yang harus kita tiru dari Rasulullah, uswah yang kita tiru dari Rasulullah. Nah, sampai ketika Rasulullah sujud yang lama, sampai Siti Aisyah ini nyangka Rasulullah diambil ruhnya oleh Allah, disangka wafat oleh Siti Aisyah, akhirnya disentuh oleh Siti Aisyah, ternyata Rasulullah
apa menggerak-gerakkan ya. Fataharraka farofa faroh itu setelah Rasulullah disentuh, Rasulullah itu bergerak sedikit gitu. Hanya Siti Aisyah senang, bangga berarti Rasulullah enggak meninggal begitu. Wa sami'tu yaqulu fi sujudihi, fi sujudi, dan aku mendengar dari sujudnya Rasulullah itu Rasulullah berdoa, a'udzu bi afwika min iqabika wa a'udzu bi ridaka min sawtika wa a'udzu bika minka jalla wajhuka la ahsi tsana'an 'alaika anta kama asnaita 'ala nafsika. Falamma asbaha zakartuhunna lahu faqala ya Isa ta'allamihinna wa 'allimihinna fa inna jibril 'allamanihinna wa amarani an uraddihunna fi sujudi, fi sujudi. Nah, doa Rasulullah itu begini misalnya tadi itu doa Rasulullah, ya Allah a'udzu bi afwika min iqabika. Ya Allah, aku berlindung kepada Engkau dengan ampunan-Mu, berlindung dari siksa-Mu, dan juga aku berlindung dengan ridha-Mu dari suhtika kemarahan-Mu. Wa a'udzubika minka jalla wajhaka, dan aku berlindung kepada-Mu dari keagungan Engkau. La uhsi sanaan 'alaika, aku tidak menghitung terhadap pujian-Ku kepada-Mu ya Allah. Kama asnaita ila akhirih ya. Ini yang dibaca Rasulullah dalam sujudnya lama sekali lamanya. Nah, akhirnya pada waktu sampai pagi, akhirnya Rasulullah menjelaskan kepada Siti Aisyah, ya hai Siti Aisyah, ajarkan yang saya amalkan ini kepada orang-orang yang lain, karena malaikat Jibril sudah mengajari saya. Ini adalah ajaran yang diajari malaikat Jibril kepada saya, dan kamu ajarkan kepada yang lain. Ini pemirsa tentang kisah ini, tentang masih dalam kategori tahajur, bermusuhan. Nah, kemudian tambihun, nah inna ajrahihi hajarahil muslim, sesungguhnya menjauhi saudara muslim yang lain fauqa salasatin, yakni bermusuhan melebihi dari 3 hari, haramun, hukumnya haram. Ini pendapat, maaf cok keras-keras podi biar enggak mengganggu deh. Haramun, itu haram. Balqala jama'atun minal ulama, bahkan jamaah dari ulama berkata innahu minal kabair, dan ini adalah termasuk dosa besar. Bermusuhan sesama muslim itu termasuk dosa besar. Baik pemirsa, kita cukup nanti kajian kita langsung ke sarung pemirsa ya. Ini sarung BHS pemirsa ya. Ini kita bahasakan ini bahasanya ini rus. Oh, benar apa enggak lipatannya ya? Baik pemirsa ya, ini salah pemirsa lipatannya, ternyata lipatannya apa-apa pemirsa, memang ada rusaknya katanya pemirsa, mana rusaknya? Oh, ternyata ini pemirsa rusaknya. Oh iya pemirsa, koyok parah kan semur, parah ini. Tapi bukan dimakan semut pemirsa, memang rusak pemirsa ya. Masa dimakan semut ini? Mungkin di sini ada semut. Sudah lama ini sarungnya. Enggak sih. Ya dimakan semut mungkin. Enggak tahu ini pemirsa. Ini rusaknya ada di pabrik atau, tapi kalau saya lihat ya ini dari pabrik pemirsa ya. Enggak pemirsa, kalau semut ketemu pemirsa ini bukan dari semut, memang rusak dari pabriknya pemirsa. Ya ini sarungnya pemirsa ya. Ini sarungnya. Coba kita berdekat nanti mana rusaknya pemirsa ya. Mungkin bisa dilihat mana rusaknya. Diperdekat ya. Nah, ini pemirsa, ini sarung BHS. Tunggu dulu. Ini BHS excellent ya, gold pemirsa ya. Ini enggak ada tanda tangannya pemirsa. Ini gold tapi barangnya afkir. Afkir memang dari pabrik pemirsa, kami nggak bisa mengembalikan ya, memang gitu pabrik pemirsa ya, kalau pabrik besar itu seperti itu pemirsa ya, terpaksa memang kita harus yang tanggung jawab, yakni kita yang rugi. Bahasa lain nggak apa-apa pemirsa, insyaallah Allah yang lebih paham pemirsa ya, ini akan diganti yang terbaik pasti oleh Allah, sepenting kita jujur pemirsa. Ini barangnya sudah nyampe ke Malaysia. Azan. Baik pemirsa, kita pause dulu pemirsa ya, biar nunggu selesai azan. Baik pemirsa ya, tadi sudah azan pemirsa ya. Ini sarung yang dikembalikan BHS pemirsa, kerusakannya mana, ini rusaknya, dan ini kami jual akhir pemirsa ya. Dan
jelas ya, memang dari gudang pabrik kita akan beli banyak pemirsa ya, dan biasanya dari pabrik justru cek ya. Ini kami memang ya nggak ngecek pemirsa, cek satu-satu nggak mungkin pemirsa ya. Intinya kalau gol itu biasanya sudah otomatis bagus pemirsa. Ternyata ini buktinya, ini sudah tiga kali sarung pemirsa, ini tiga kali sarung dari BHS yang semuanya tipe gol tapi rusak. Nah berarti walaupun BHS yang terkenal dengan bagus, terjamin, ini ternyata nggak terjamin pemirsa ya. Oleh karena itu mungkin bukan hanya di toko kami pemirsa, semuanya ya, ini memang selama ini yang saya rata-rata ngirim sarung yang BHS rata-rata orang menerima. Ini hanya sebagian tok pemirsa ya, kami jelaskan ya. Berarti begini pemirsa ya, bisa ditarik di kesimpulan dari semua penjelasan saya itu bahwa dari semua merek sarung itu khususnya Lamiri, Donggala dan juga BHS, ini walaupun gol itu nggak jamin. Oleh karena itu saya buka dengan bahasa lain adalah bisa ditukar atau bisa dikembalikan di toko kami, karena memang secara hukum jual beli pemirsa boleh dikembalikan kalau nggak sesuai dengan kualitas yang sudah dijanjikan. Nah, ini termasuk dikembalikan atau ditukar, ini bukan dikembalikan, ditukar pemirsa ya. Sama ini sudah lama dari Malaysia, ini kurang lebih 10 hari ya pengiriman ke sini, ini baru nyampe sekarang pemirsa ya. Kemarin ini sudah nyampe nya pemirsa, tapi baru sempat dibuka hari ini. Ini pemirsa, ini bagaimana rusaknya? Nah, ini pemirsa, rusaknya kita seperti ini sarungnya, ini motifnya pemirsa. Ini excellent gold, buktinya gold ya. Ini pemirsa, ini tasnya gold seperti ini ya. Ini gold. Cap-capnya itu warna emas ya. Maksudnya tulisannya warna emas pemirsa, itu gold. Kemudian ini tipenya tipe excellent yang paling tinggi, yakni tipe excellent Jaguar. Ini paling tinggi di BHS, di tipe BHS excellent pemirsa. Kita lihat mana rusaknya, bisa diperdekat mungkin di kamera, bisa dilihatkan di urusan ke bawah, mungkin bisa dilihatkan ini diperdekat. Nah ini pemirsa ya, kelihatan ini pemirsa, ini rusaknya kelihatan di zoom. Nah ini pemirsa ya, biar gak kelihatan pemirsa, ini rusaknya ke sini pemirsa, terus sampai sini. Kemudian lanjut ke sini, ini pemirsa, ini rusaknya. Tapi memang sulit kelihatan. Dan ini di bawah pemirsa agak sulit. Tapi bisa dibalik pemirsa ya. Tapi nanti ininya ada di atas. Jalan keluarnya ini dipindah, diambil jahitannya, letakkan di bawah. Kan sama pemirsa ya. Ini gol pemirsa ya, ini gol. BHS gol bisa seperti ini. Ini rusaknya pemirsa ya, ini. Nah ini. Ini pemirsa memang agak sulit kelihatan pemirsa ya. Ini pemirsa ya, ini memang agak hitam pemirsa. Ini kalau dikasih cahaya di bawahnya, insya Allah kelihatan ini. Hah? Bukan cahaya itu, cahaya di sini. Ini dikasih cahaya di bawahnya maksudnya. Ini pemirsa ya, di sini terus berhenti ke sini. Lah ini pemirsa, ini tok yang bahasanya fakir, dan ini kami jual dengan afkir. Berapa harganya? Yuk kita nego nanti lewat WA saja pemirsa. Ini kami jual secara afkir. Ini gold, tapi memang barangnya walaupun gold dari pabrik, tapi ini afkir pemirsa ya. Afkir. Bukan menjelekkan BAS, karena memang kenyataannya seperti itu, sudah tiga kali ya, tapi banyak yang berterima kasih. Tapi ini hanya ya, kalau dari segi bahasa pemirsa ya, memang banyak orang yang berterima kasih dengan ya apa ya, barangnya sudah nyampe, alhamdulillah Ustaz bagus, kualitas bagus. Ini memang banyak pemirsa, ini hanya sebagian kecil yang apa ya, yang ada kerusakan ya. Memang sudah lama biasa jual beli jadi seperti itu pemirsa ya. Ya enggak semuanya ya, ini hanya sebagian kecil top pemirsa ya. Mungkin dari 98% bagus semua, 2%-nya enggak bagus. Yang tipe gol ini pemirsa ya, 2%-nya ada kerusakan. Ini termasuk itu kalau kita kalkulasi dari kami pertama jualan di BAS seperti itu pemirsa ya. Nah, dan bagaimana ini Ustaz? Ya ini memang ya, memang kami harus rugi ya, harus rugi. Kok bisa harus rugi ya, karena memang kami belinya di pabrik ya gold, dan pabrik gak bilang ini kalau rusak dikembalikan. Kami sudah tanya ke pabrik, ini kalau rusak bagaimana? Ya cek dulu katanya. Kalau rusak kami, kalau cek semua pas sarung banyak itu mirsa, sehari gak selesai kalau beli banyak mirsa ya.
Dan ngecek sampai sini sulit pemirsa, walaupun ceknya sulit karena memang di dalam bongkar satu-satu itu, walaupun mungkin karyawannya marah juga pemirsa kalau dicek satu-satu seperti ini. Baik pemirsa ya, ini yang pertama pemirsa. Yang kedua, ini yang kedua adalah mirip pemirsa ya. Kemarin mungkin nanti nonton ini pemirsa, yang anu ini adalah mirip original full sutra. Ada orang pembeli, siapa beli di? Dari mana? Yang beli hah? Ongkirnya 80.000, Rp40.000 satu sarung, 1 kilo. 1 kilo apa 2 kilo? 1 kilonya 40.000. Enggak tahu dikirim mana ini pemirsa. Ini masih dicari ini pemirsa ya. Beli sarung 2, namanya tah nama siapa nih? Lupa karena banyak pembeli pemirsa. Hah? Nah, yang membeli Arif, namanya Mas Arif yang nonton ini. Mohon maaf ya. Dia beli sarung 2, lamiri full sutra original. Balikpapan itu mana? Dari beli dari Balikpapan. Mana Balikpapan pemirsa saya? Balikpapan itu jauh. Ya wis, Balikpapan itu jauh pemirsa. Apa Kalimantan enggak tahu saya. Kalimantan mungkin pemirsa ya. Beli Balikpapan ongkirnya 40.000, barangnya 2, hitam sama hijau. Yang rusak itu yang hitam. Nah, hijaunya bagus, original bisa. Yang hitam ini error. Errornya ada apa? Error sedikit di bagian tengah. Kayak jahitan benangnya itu enggak rapi. Enggak rapi dan enggak di jahitan tengah. Gitu. Nah. Jahitan tengahnya itu mirsa, ada jahitan tengah itu agak kurang benar mirsa ya, agak blus-blus bahasanya mirsa ya. Kalimantan Timur Balikpapan. Nah, Balikpapan Kalimantan Timur, namanya yang beli Arif. Makasih Arif ya, sudah konfirmasi tentang sarungnya yang error. Terima kasih ya. Akhirnya kami mirsa, karena memang ya kesalahan kami juga, kalau sudah mendengar itu rusak mirsa ya, dari pembeli, dari konsumen itu kaget saya mirsa, kok bisa ya rusak gitu. Sampai saya agak curiga sama lamiri original itu pemirsa ya. Mangkelnya karena memang kami jualan kan berkualitas, kok hasilnya seperti itu lah. Akhirnya pemirsa ya, kami itu tidur itu enggak tenang kalau mendapatkan komentar yang enggak enak. Bukan komentar pemirsa ya, kita konsultasi dengan dia itu, konsultasi Ustaz ini ya. Bukan marah ya, saya senang kalau orang enggak marah ya. Dia ini Ustaz kok ini Ustaz. Nah, oh ya Bu, maaf ya gitu, disuruh cek ya. Memang di foto-foto memang kenyataannya ya agak rusak pemirsa ya. Rusak lah bahasanya, kita rusak dibahasakan rusak pemirsa ya. Kemudian satunya yang warna hijau ini, hijau. Yang satunya hijaunya enggak pemirsa, bagus. Berarti 2, satunya bagus, satunya enggak. Yang warna hitamnya enggak. Akhirnya dengan singkat cerita pemirsa ya, kita bagaimana ini dikembalikan atau ditukar atau bagaimana akhirnya. Tapi karena memang cap-capnya sudah dilepas sama pemirsa ya, stikernya ini sudah dilepas semua, memang belum dicek dulu ya. Akhirnya ya karena memang sudah dicap dilepas, kami juga bingung nanti pemirsa ya. Ya akhirnya kami potong harga, alhamdulillah orangnya mau beli lagi ternyata pemirsa ya. Ini mau nambah katanya, kapan nih? Sudah dikirim belum saya nyari pilih-pilih pemirsa ya. Ini ya alhamdulillah Mas Arif, terima kasih. Ya, kemudian ini kan Balikpapan jauh pemirsa. Kemudian kami potong harga karena memang stiker sudah dilepas. Awalnya dipotong sama istri saya itu 130. Karena memang rusaknya ya nggak terlalu parah pemirsa ya. Karena memang di jahitan tengahnya pemirsa ya, pas jahitannya itu bisa gampang. Cara membenarkan gampang, tinggal dijahit pemirsa mungkin ya, atau diapakan lebih bisa gampang. Mau dipotong 130. Saya dengar jangan 130, potong 200. Ya, kami memang harus siap rugi pemirsa ya. Gimana lagi memang? Ya apa pemirsa ya? Ya jualan itu kan harus jujur pemirsa ya. Kalau memang rusak ya rusak gitu. Ya tapi kami mau komplain bagaimana pemirsa? Ketika komplain ke pabrik dari pihak Lamiri pemirsa, ini yang Lamiri atau sama BHS ya. Gak mungkin katanya pemirsa ya, bahasanya gak mungkin rusak. Soalnya gol gitu pemirsa. Terus siapa yang disalahkan sama saya ini? Pabriknya yang disalahkan? Atau karyawannya? Atau keuntungan tenungnya? Memang ketika kami komplain itu bahasanya ke pabrik gak mungkin seperti itu gitu. Gak mungkin rusak. Gimana pemirsa ya?
Wallah alam jawabannya, bisa wallah alam bisawab men saya. Ya semuanya manusiawi ya bisa salah, bisa lupa itu. Al-insanu mahalul khata' wan nisyan itu men saya. Ya ini pemirsa ya. Ini yang diafkirkan ini pemirsa ya. Tapi yang lamiri alhamdulillah dipotong harga orangnya. Saya langsung istri saya dipotong harga 130. Dipotong harga. Saya bilang jangan 130, 200 gitu pemirsa. Alhamdulillah 200 kami potong 200 dari saya. Kalau istri saya 130. Tapi saya bilang 200 enggak apa-apa. Yang penting orangnya senang gitu pemirsa. Alhamdulillah orangnya sudah mau pesan lagi si milih-milih pemirsa. Baik, terima kasih Mas Arif. Mas Arif dia yang beli. Kemudian yang ini yang beli dari Malaysia pemirsa ya. Asli Indonesia dia ya. Ini seperti ini kemasannya dari Malaysia pemirsa, seperti ini ya. Yang beli siapa dari Malaysia ini namanya? Zul. 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 Ya pokoknya Zul pemirsa ya. Terima kasih Zul ya. Nanti kami sarungnya pilihan antum kami kirim ke Malaysia. Gak tahu ongkirnya berapa dari Malaysia pemirsa. Ini gak tahu berapa ongkirnya. Baik pemirsa, kita cukup aja. Intinya inti dari penjelasan hari ini pemirsa bahwa sarung BHS Gold ada 98% mungkin bagus pemirsa ya. 2%-nya ada yang rusak gitu pemirsa. Kemudian lamiri original selama ini banyak yang error. Berarti kalau Gold lamiri original mungkin 95% bagus, 5%-nya ada yang tidak bagus. Ya, oleh karena itu pesan saya pemirsa, kalau beli dari semua tuku semuanya pemirsa ya. Nah, sama aja mungkin menurut saya ya, yang gold itu ini khususnya yang gold, yang original menurut saya, kami nggak bahas yang tenun ya. Kalau antum beli di toko kami Esadi Sarung Surabaya, minta tolong kalau jauh, khususnya yang jauh menurut saya seperti Malaysia, Kalimantan, kemudian Papua, kalian Semarang, ini yang jauh-jauh intinya menurut saya Arab Saudi, minta tolong suruh cekkan dulu menurut saya, suruh cek barangnya, takut kami lupa misalnya, karena banyak pesanan, akhirnya kami lupa ya, minta tolong cek ustadz yang benar, nanti insya Allah kami cekkan, kasihan kalau seperti ini misalnya sudah barangnya nyampe jauh, gak tega misalnya, kami juga gak enak sendiri kepikiran misalnya, gak tenang ya, memang jualan itu kan, seperti itu misalnya. Baik misalnya, kita cukup aja, semoga ini ada manfaat dan barokahnya. Nah, semoga yang belum paham sarung, kalau ada kesalahan sedikit itu semuanya pasti ada salah pemirsa, nggak mungkin pas sama persis ya. Mungkin manusiawi pemirsa ya, manusia itu tempat salah dan lupa, ada kesalahan ada kelupaan. Baik pemirsa, ihdinas shiratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tunggu dulu, jangan lupa subscribe, hidupkan judulnya, hidupkan loncengnya, hidupkan jamnya, biar antum tidak ketinggalan sarung terbaru di Sadi Sarung Surabaya. Dan ini yang akan kami afkirkan ya, ini BHS yang kami afkirkan pemirsa. Berapa harganya antum tinggal apa, lihat nomor di deskripsi WA ke nomor deskripsi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.